Okay, assalamualaikum semua. Saya kat sekarang ni dekat Teratak, Tok Alang. Okay, assalamualaikum semua.
Saya kat sekarang ni dekat Teratak. Tok Alang. Alang. So, boleh ceritakan sikit macam mana tempat ni? Okey, ni untuk untuk camping bang. Kalau abang camping, abang kena booking dulu bang. Kalau abang walk in, sangatlah sebab aku penuh. Oh, so lebih digalakkan untuk booking dulu lah daripada walk in. Betul bang. Aktiviti dekat sini, kalau air deras sikit, kami buat tubing. Kalau untuk baca perbanan, kami buat aktiviti ATV. Biji ATV RM90. Perjalanan dia 1 jam. Ada masa bawa. Ada masa tolong guide kan kita lah. Okey, betul lah. Jalan dia macam mana? Dekat mana? Dia masuk kampung dulu, tu baru masuk hutan. Betul, dia sewa pelampung kan? Ada, betul bang. Sewa pelampung, dia satu pelampung RM10. Pakai dari abang masuk sampai balik. Abang bas. Tu kami ada buat. Kalau ramai orang nak ikut, kami buat night walk. 10 orang ke atas kami buat. Kami open night walk. Night walk tanda tu? Dia jalan-jalan waktu malam. Ya. Yeah. Keliling mana? Dia masuk hutan, masuk belakang. Nanti tembur ke tempat kemah abang. Dia lebih kurang macam jaga trekking. Betul bang. Tapi dua waktu malam. Ada kena buat apa-apa ke? Barang-barang apa ke? Abang bawa air dengan lampu dah okey abang. Okay. Kita pasang obor semua untuk bergambar. Selalu penuh ke tempat campsite ni? Dia hari cuti sekolah saja penuh. Kalau hari biasa ada juga orang masuk. Kat sini ada tempat-tempat kedai makan semua ada? Abang kena pergi kamar sebelah agak. Kalau nak kedai makan semua, kami ada sediakan jual macam air, keropok, ais batu ada abang. Ada tempat camping sebelah? Banyak. Dekat kampung ni ada 8 campsite bang. 8 camps? Then, macam apa nama? Dia Rene Hijau ada, Dosa Ayah Ritesh, Tok Mat, Rene Goltesh, banyak juga. Banyak juga. Sungai dia ni selalu... Dia kalau hujan, dia tak ada dalam sungai. Dia cuma deras saja. Deras saja. Dia kalau... Dia ada package bang untuk camping sini. Kalau 2 hari 1 malam, RM60. Kalau 3 hari 2 malam, RM100. Kalau bagi offer RM20. Terima kasih. Jadi kita dah sampai campsite kita orang kat situ. Di sana. Pagi-pagi tu the campsite owner ni dia bawa kita orang jalan. Dia tunjuk kita orang campsite kita kat mana, tempat tandas mana. Nampak meriah dah tempat sini. Nah, ni kita orang punya kemah. Kemah ke? Hello. Okay. Dia punya campsite dia straight sampai ke sana lah. Lepas tu, apa yang saya tahu kan, dia kan dia kata macam ada 8 campsite dekat sini kan. So, yang tu another campsite lah. Yang tu, that's another campsite. Ini kita orang punya lah. Now, ini apa yang saya nampak lah. Bila orang ATV semua lalu daripada sini, so diorang punya laluan trail diorang mula daripada sini lah kot. Every day I see diorang lalu daripada situ. And then balik pun daripada situ. Now for the honest review of the tandas. Honest gila aku nak bagi. Dengar. Tandas ni. The first time bila saya masuk kan. Bau dia wangi tau. It's surprising. Surprising gila sebab bau dia wangi. Every day wangi. Lepas diorang basuh lah. Pagi-pagi akan ada seorang budak. Beberapa orang budak ni dia akan basuh lah tandas tu. Walaupun the good thing is tandas dia wangi. Yang lain yang diorang patut repair is dia punya shower dia kadang-kadang ada yang tak turun. Sebab pump tandas dia kadang-kadang ada yang tak berfungsi. Sebab tu diorang ada sediakan bakul kan. Bakul tu you boleh ambil air dia, dia macam manually you flush tandas tu kan. Well, That's the benda-benda yang diorang kena betulkan lah. Overall, tandas dia memang okay lah, nice kat lah. Cantik kat lah. Bersih, memang bersih. Aku tak tipu lah, memang bersih. Sometimes pun, biasa tandas public kan. Ada masanya mungkin tandas dia akan buah prak sikit kan lah. Tapi tak apa, diorang akan bersihkan dan bau dia fresh. Alright, ni tandas dia. Okay, nampak tandas dia. Tunggulah ada orang. Okay, aku tunggu dia clear sekejap. Okay, first. Ni tempat solat dia. Musolla. Masya Allah. Habibi. Tak apa, tempat solat dia. Dalam tu ada tempat. Ada uduk.
Dan juga sebelah ni ada tempat untuk basuh pinggan mangkuk. And this is my place. Hello. Dah balik. Dah balik dah. Tu dia. Tu dia sungai. Seh. Jernih. Tangga ni. Overall tempat dia nice. Every time saya mandi sekali je lah dekat sungai ni. Everyone's having a great time, a good time. And you can have it too actually. It's not really that hot. Well, if you are a camping enthusiast, then sure, come here. It's really nice actually. I really love it. At night, especially at night. Tenteram, aman dia. Well, in every campsite it is right. Thank you.
Dia nak satu telur ke tak dua telur? Thank you.
kecil kan dia. Thank you.